Sebelumnya gue terima kasih banyak buat teman-teman yang udah subscribe dan terima kasih, dan hari ini subscribe gue 800 subscriber, dan kali ini gue akan bikin sesuatu yang beda dari yang sebelumnya. Biasanya nge-vlog sosial eksperimen atau apa, kali ini gue akan bikin tipografi atau tulisan yang dihias-hias itu, biasa yang di kafe. Sebelum itu kita akan mengenalkan alat apa saja yang mau digunakan. Ini ada kuas, dan ini ada kapur, dan ini cat warna yang udah dikasih pewarna, dan ini cat putih untuk blok dasar ya. Tadi kan udah mengenali bahan dan alat. Sekarang yang pertama kita harus desain dulu ini. Desain kita cat pakai warna sesuai hati kita apa saja. Setelah itu cat, nah itu dia hasilnya, kita tunggu dan sampai terakhir. Nah setelah beres bikin desain seperti ini, tipografi, dan kita lanjut mewarnai. Nah ini udah bikin sketsanya di tembok, tinggal kita mewarnai sesuai hati kita. Mau nyontohin nih, megang kuas yang benar atau tip. Ya menurut gua megang kuas itu seperti ini, sama aja kayak nulis pensil. Tapi kalau pensil kan agak di ujung ya, kalau ini mending di sini deh. Ada perbatasan ini, jadi menghindari dari cat itu ya kotor dari gini. Nah contohnya ini catnya ya, cat, dan kita coba sini nih. Aduh, nah misalkan udah ada catnya, kalian tekan lalu ambil geser gitu. Sini bro. Hidup jadi seniman, kadang senang, kadang sedih man, kadang rame, kadang sepi man. Ini kita baru proses, selanjutnya masih banyak ya. Ini tuh, ini bacaannya sambung kaos konveksi. Kisah hidup jadi seniman. Akhir bulan lagi, gak pernah dapat gaji. Sampai rumah pasti debt collector udah ngantri. Kartu kredit decline, cuma bisa peace sign. Gak segagal waktu dulu ku minta resign. Bikin demo, label say no. Hidupku tak berlebihan, banyak lika-liku kesenangan.
dengan kesedihan. Tak punya banyak kawan namun ku tak kesepian. Percayakan indah meski datang ke tepian. Mereka punya banyak berlian. Ketika ku hanya dapat barang-barang berian. Hanya orang kecil yang berkarirkan seniman. Jadikan bait ini sebagai cerminan. Tak usah mewah bila kau masih bisa gembira. Semua yang kau punya itu harus kau terima. Lihat ke bawah masih banyak yang menderita. So jangan ubah cerita. Jalani, hadapi, semua kau dapati. Memang banyak halangan tapi tak harus berhenti. Roda kan berputar, nasibmu pun kan berganti. So jangan takut untuk hidupi dan jalani dengan sederhana. Karena hidup itu hanya untuk sementara. Jangan malu untuk apa adanya. Jangan malu untuk apa adanya. Oh, jalani dengan sederhana. Karena hidup itu hanya untuk sementara. Jangan malu untuk apa adanya. Jangan malu untuk apa adanya. Dan bila kau di atas jangan mudah angkat dagu. Bila kau punya segalanya jangan berlagu. Terlalu banyak andai sampai nafsumu beradu. Hilang kendali hingga lupa tuh pelabuh. Sederhana dan berlapang dada. Itu lebih indah daripada kau mengada. Kadang mereka tak punya apa yang kau punya. Maka nikmati saja semuanya yang kau punya. Ketika kau merasa kecil, kau kan mudah dapatkan celah untuk berhasil. Pakai segala cara untuk dapat terampil. Kerja belakang layar tanpa harus tampil. Selalu bersyukur dan rendah hati. Jangan beratkan tanganmu untuk berbagi. Tunggu sampai nanti semua akan terganti. So jangan takut untuk hidupi dan jalani dengan sederhana. Karena hidup itu hanya untuk sementara. Jangan malu untuk apa adanya. Jangan malu untuk apa adanya. Jalani dengan sederhana. Karena hidup itu hanya untuk sementara. Jangan malu untuk apa adanya. Jangan malu untuk apa adanya. Kaya bukanlah segalanya. Apalah arti. Oke, ini salah satu hasil karya gua. Ini namanya itu tipografi ya. Awalnya kita harus bikin konsep dulu. Setelah bikin konsep, kita sketsa di kertas. Setelah itu kita bikin sketsa di tembok. Nah, setelah itu baru kita cari warna yang pas buat nama tipografi ini. Ini dia namanya. Dan terima kasih buat teman-teman udah 800 subscriber. BTW 1000 subscriber. Anjay. Nah, ini hasilnya karya gue.